mak menduan sama sambal nanas. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Sambal nanasnya. Putus-putus ahem. Putus-putus asam. Enak. Cocok sama menduan. Yummy tenan. Yummy porkin. Enak. Daripada pakai nasi. Pakai nasi juga enak loh. Nasi aja ya. Namanya mendoan tadi. Tuh. Uwak-uwak. Nasi awas hati-hati lauknya mau apa aja oke ya. Sambal nanas berarti malamnya pinggir sawah. Mantap. Apalagi kalau lauknya ikan pakai tempe aja sudah begini, apalagi kalau sama ikan. Nasi satu majikom kita mau sendiri kali guys. Aku bagi resepnya ya, sambal nanasnya ya, enak banget. Simak sampai akhir ya, mau kasih resepnya sambal nanas. Mantap. Mari kita bikin sambal nanas. Nanas dikupas, kemudian dicuci, dipotong, siapkan terasi, cabai, bawang merah, tomat, gula, garam, jangan lupa, kemudian diulek sampai halus. Tomatnya dipecek-pecek aja, kemudian setelah halus masukkanlah nanas dipecek-pecek aja ya. Sudah jadi. Selamat menikmati sambal nanasnya.